kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa nihtada. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu min zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an wa rizqana tilawatahu ana al-layl wa tarafa an-nahar. Allahumma hdina wa hdina wa ij'alna min al-muhtadin. Allahumma amin. Allahumma barikna fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa anta radin anna ya dzal jalali wal ikram. Baik, ikhwati fillah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita hadir, apa yang offline apakah yang online, hari ini menyimak di kajian kita bersama. Insyaallah pada hari ini kita lebihnya adalah sama-sama duduk bareng dan mengambil faedah dari para ulama yang mengumpulkan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa dari sumber ilmu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung dipandu oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Yang mana pada hari ini kita bersyukur karena ya kita diberi kesempatan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu sendiri, apapun yang berbau dengan ilmu yang bermanfaat dan mengajak kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu adalah sesuatu yang mulia. Dan apalagi yang kita bahas adalah memang sumber ilmu itu sendiri adalah hal yang memang akan membahas tentang bagaimana kita akan termotivasi untuk fokus kepada ilmu yang agung itu yaitu Al-Quran. Jadi cerita hari ini tentang Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, kitabnya Ta'zimul Ilmi, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya ilmu apapun selain Al-Quran dan hadis itu tujuannya hanyalah bagaimana kita semakin menikmati, mengkaji dan mendalami Al-Quran dan hadis. Bahkan fokus kita adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita dalami agar kita semakin terlena dan terlelap dalam nikmatnya buayan-buayan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu. Sebagaimana dikisahkan seorang ulama besar yaitu Abdul Halim Al-Harran Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang dikenal sebagai seorang mujahid dalam ilmu, mujahid dalam medan tempur yang sangat disegani oleh para ulama dari zaman ke zaman dan juga musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini namanya terkenal dan keilmuannya yang masya Allah, tapi di antara yang dia keluhkan adalah beliau menyesali dirinya tidak berlama-lama mendalami Al-Qur'an. Subhanallah, jadi beliau ulama besar dengan segala karya besar, bahkan beliau bukan hanya sampai Imam Syafi'i, sampai disebutkan Imam Nawawi di zamannya itu di Nawa itu ada sebuah berhala besar yang tidak sempat disebutkan bisa hancur, tetapi dia berdoa kepada Allah agar nanti di negeri ini lahir seorang mujahid yang akan menghancurkan berhala ini sehingga umat itu selamat. Dan ternyata doa itu terjawab dan orang yang akhirnya menghancurkan berhala itu adalah Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau adalah ulama yang dengan segala kebesaran ilmunya, kebesaran amal-amal jihadnya mengatakan bahwa aku menyesal tidak pernah serius mendalami Al-Quran dan mentadaburinya. Nah teman, maka semua ilmu yang kita pelajari gunanya adalah kita kembali bagaimana kita bisa fokus kepada Al-Quran. Nah, alhamdulillah, insyaAllah ini yang kita akan coba menggali. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini semakin kita menyenangi bahwa tidak ada yang lebih indah daripada kita membersamai Al-Quran dan berlelah-lelah untuk membersamainya. Dan semoga Allah memberikan taufik, apalagi nanti Ramadan adalah memang bulannya, momennya, waktunya adalah Al-Quran. Allah memilihnya itu diturunkan di bulan itu. Kemudian mari kita bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap gerak-geriknya, setiap kesedihan dan kegembiraannya merupakan pancaran daripada Al-Qur'an itu sendiri, sampai-sampai Ibunda Aisyah mengatakan kalau lihat pengen lihat Al-Qur'an maka lihatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan akhirnya Rasul itu membangun kemuliaan umat ini menjadi umat yang paling mulia adalah ketika umat ini maka fashionnya adalah Quran dan kebanggaan kesedihan mereka itu Qurannya adalah Al-Quran bukan yang lain. Nah, walaupun jumlah kita sedikit ketika itu kita terbatas,
tapi Allah meninggikan mereka setinggi-tingginya dan Allah memenangkan mereka dalam semua perjuangannya karena Al-Qur'an. Ini yang kita menjadi harapan besar kita adalah majelis ini ujungnya adalah ini. Nah, terlepas nanti khatam atau tidak khatamnya kitab ini kita kita dapat value-nya ini. Jadi kalaupun enggak khatam punya waktu untuk kita untuk menyelesaikannya. Tapi kalau selesai tapi tidak dapat ujungnya ya sama saja gitu. Nah, baik mungkin ini sebagai mukaddimah sebelum kita memulai kitab kita. Insyaallah akan kita rehat sejenak dulu. Nanti kita akan teruskan insyaallah taala memang isinya masyaallah. Kitab ini isinya masyaallah ajib ya masyaallah. Terutama para teman-teman sekalian yang sibuk dengan Al-Qur'an, mengajarkan atau mempelajari Al-Qur'an, maka coba nikmati setiap potongan, setiap bab dari hadis-hadis ini dan nikmati bagaimana ulama menukil faedah-faedahnya. Ini masyaallah dan harus diulang-ulang ya, apalagi lembaga-lembaga tahfidz, ada komunitas-komunitas Quran, maka miliki kitab ini, kemudian kaji, ulang-ulang, diskusikan, murojaahkan, betul dahsyat faedah-faedahnya, sampai nanti kita akan punya sebuah kesimpulan Al-Quran itu sebenarnya apa yang diinginkan. Menghafalkah? Mempelajari, sibuk tahsinkankah? Atau bagaimana? Ini teman-teman, karena nilai ini penting. Ini penting. Demikian mungkin teman-teman sebagai mukadimah alas untuk majelis kita. Demikian mungkin harsina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak khotam nanti ada nanti ada iftar jama'i sih lah gitu. Kalau hari ini khotam nanti next ada iftar jama'i deh. Siap insyaallah ibu ya. Ini tukang handle nanti ibu ya, sirian ibu ya. Tukang handle iftar jama'i nanti. Ini Ramadan nggak ada imamnya susah ibu aja. Enggak, katanya Sheikh Yusuf yang tahun kemarin bu ya. Oh gitu. Kata bani. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد teman-teman sekalian yang Allah Subhanahu wa taala sahabat kami di mana pun anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, rahmat dan hidayahnya untuk bisa bersyukur pada segala apapun yang telah kita dapatkan dan rasakan dan diberikan kekuatan untuk bersabar atas apapun yang dengan pendeknya ilmu kita dan lemahnya keimanan kita terkadang membuat sesuatu yang menurut kita itu ujian, cobaan itu kita bisa diberikan kekuatan untuk sabar karena sungguhnya kehidupan kita adalah kehidupan yang harus dilalui dengan bersyukur dan bersabar. Sebagaimana disebutkan juga bahwa kita akan hidup selalu hidup di antara roja dan khauf. Maka teman-teman semoga dua sayap-sayap ini yang Allah sudah sampaikan, Rasul sudah sampaikan dan Allah telah tetapkan ini, kita bisa menjalani kehidupan ini, berlayar di kehidupan dunia ini antara roja dengan khauf, memuji, bersyukur dan bersabar, dan semoga sayap-sayap ini akan mengantarkan kita terbang tinggi ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga bersama orang-orang kita cintai. Kemudian mari kita mendoakan para ulama-ulama kaum muslimin yang sudah berjuhud meneruskan beban-beban risalah perjuangan para nabi, terutama nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan menjemuk estafet para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama seterusnya. Mereka yang telah mengambil sebuah keputusan penting untuk berjihad di dunia ini dengan menegakkan ilmu Allah Subhanahu wa taala agar terus sampai ke generasi setelah-setelahnya, yang itu pun mereka harus menggantikan, menghilangkan dunia bermainnya, menghilangkan dunia istirahatnya, menghilangkan kenikmatan-kenikmatan berkumpul keluarga berlama-lama, atau menghilangkan, mengorbankan bagaimana mencari maisyah yang harus mereka cari untuk menegakkan tulang punggung mereka demi bagaimana mencari ilmu sebanyak-banyaknya dan menulisnya dan menyebarkannya agar umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegak dengan tegak yang mulia di hadapan
musuh-musuh Allah dengan kemuliaan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita sampai menikmati risalah perjuangan dari para ulama-ulama yang meneruskan ulama sebelumnya dalam kitab yang akan kita bahas ini. Dan hari ini kita akan membahas kitab yang mungkin sangat mudah kita mendapatkannya 40. Kalau kita hari ini melihatnya ini sedikit sekali 40, kitabnya tipis. Karena kita hidup di zaman yang tidak ada perjuangan. Seperti para ulama dulu, satu hadis untuk setahun perjalanan. Satu hadis untuk sekian bulan perjalanan dan memberinya pembekal yang segitu beratnya. Kita rumah ke masjid tidak berapa meter. Kemudian tidak pula harus berpanas-panasan. Di sini ber-AC, tinggal duduk, kitabnya tinggal di print. Nah, dan jangan sampai kita. Namun teman-teman, muka Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis, sebuah riwayat yang cukup kuat disebutkan para ulama. Siapa yang tuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang hidupnya aneh di zaman nanti datang itu aneh. Mana zaman yang hidup kesia-siaan dengan senda gurau, bermain adalah sebuah fashion, dan di saat itu kita malah bersikukuh, istiqamah, kokoh dengan kehidupan ilmu, kehidupan ibadah, yang mana justru di saat itu kita mengatakan, ah kamu masih muda, kok terlalu sibuk dengan sarung dan pecimu. Nah di saat itu muncul zaman itu, kita tetap istiqamah. Kamu jangan jenggotan, itu teroris misalnya contoh. Tapi saat itu kita memperjuangkan itu. Rasul mengabarkan bahwa akan ada nanti orang-orang yang hidup dalam keadaan aneh, namun dia istiqamah menegakkan kebaikan, istiqamah untuk menunjukkan fashion-fashion ketaatan itu di hadapan manusia yang aneh di zaman itu. Rasul mengatakan keutamaan mereka itu seperti 50 orang. 50 orang apa kata Rasulullah? Kata sahabat, apakah 50 orang itu seperti kami? Nah, orang-orang yang seperti itu nanti datang di akhir zaman dan istiqamah dan keadaan kebaikan itu, maka dia seperti 50 orang diantarakan oleh para sahabat. Jadi memang kita di saat fashionnya adalah malam minggu, kemudian jalan-jalan, kemudian mencari dunia, lalu kita meninggalkan itu semua untuk istiqomah ke masjid, fokus dengan tahsin, perbaiki bacaan, baca kitab-kitab para ulama, walaupun orang mencibir kita kan. Begitu istiqomah sebutkan oleh para Rasulullah, bahwa orang yang seperti itu lebih mulia daripada 50 orang sahabat. Ini mungkin secara ini ya, secara tersirat atau secara pahala atau secara keutamaan, tapi tetap secara zahir tetap lebih mulia para sahabat. Cuman inilah yang akhirnya sahabat pun cemburu. Sahabat itu pun cemburu. Maka teman-teman, semoga kita terus istiqomah, karena semakin ke ujung memang ujiannya fitnah-fitnah dunia terus menggerogoti kita. Baik. Kemudian juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memuliakan orang-orang tua kita, para guru-guru kita dan kita semua. Semoga apa yang kita lakukan ini tertuanglah kebaikan keberkahannya kepada anak istri kita insyaallah taala. Baik, kita akan masuk kitab yang judulnya adalah Al-Arba'una Haditsan fi Ta'dhimil Qur'anil Karim, 40 hadis yang berbicara tentang keutamaan Al-Qur'an yang mulia, yang disusun oleh Masyru' Ta'dhimil Qur'anil Karim, yaitu sebuah divisi yang dibuat untuk bagaimana memuliakan Al-Qur'anul Karim. Ini di bawah Lajnah Ilmiah ya, yang ada di Timur Tengah di Saudi sana, di Jeddah ya. Ini di bawah Jam'iyah Tahfidz Al-Qur'an di Jeddah. Ini ulama ini berkumpul bagaimana menyusun 40 hadis yang isinya nanti memotivasi orang atau para guru untuk terus istiqamah dengan mengajarkan Al-Qur'an, atau pembelajar itu istiqamah untuk berjuang bersama Al-Qur'an. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab ini merupakan kumpulan-kumpulan hadis dari kitab-kitab hadis, kitab-kitab sunnah yang lainnya, kemudian dikumpulkan, dipilih oleh para ulama yang dia simpel, bahkan harapannya bisa dihafal. Ini bisa dihafal. Di asrama Quran kita juga berharap nanti ke depan ini akan dihafal oleh para santri. Kitab ini setelah dikumpulkan, cara metode penyusunannya dikumpulkan oleh para ulama, kitab-kitab ini hadis-hadisnya itu diberikan judul, ulama itu membuat faedah. Nah,
Jadi faedahnya itu nanti di bawahnya ada buatnya apa makna secara bahasa, apa kemudian inspirasi, apa mungkin faedah-faedah secara pendidikannya, edukasinya apa. Jadi ada apa tuh ya faedah-faedah edukasi, kemudian wa taujihat sulukiyah. Taujih sulukiyah ini apa bentuk turunan secara aplikasi. Jadi dibuatnya hadisnya, dibuat turunannya ini makna-makna kata-kata yang mungkin agak gharib, yang agak berat maknanya, dibuat dijelaskan, kemudian dibuatkan lagi apa faedah-faedah edukasinya. Kemudian nanti setelah itu apa bentuk nyata kita dalam aplikasi kita. Nah, ini menarik. Jadi ini membantu kita yang mungkin belum terbiasa untuk mengambil faedah ini. Tapi kalau kita sudah terbiasa, ini akan menjadi kita lebih panjang dan lebih tajam, bahwa ini sangat dahsyat sekali insyaallah. Jadi makanya saya sampaikan sangat menarik untuk para orang-orang yang sibuk dengan Al-Qur'an. Baik, teman-teman yang moga Allah Subhanahu wa taala tanpa kita mengurangi ta'zim kita, kita skip langsung hadisnya ke hadisnya. Jadi kita tanpa mengurangi ta'zim para ulama, tidak baca mukaddimahnya. Kita langsung kepada isi daripada hadis-hadis yang disusun oleh para ulama hafizahumullahu jami'an wa ghafarallahu lahum wa lana ajma'in wa nafa'an Allah bi ulumihim wa ulumina wa ulumi sa'ir muslimin salihin fi dharain. Allahumma amin. Qala ulama hafizahumullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama adalah ahlul Quran. Hadis yang pertama adalah ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuhu. Hadis yang pertama ini ulama memberikan judul adalah temanya tentang ahlul Quran itu adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang istimewanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab pertama adalah hadis yang membicarakan siapa ahlul Quran. Ahlul Quran itu adalah disebutkan mereka adalah orang keluarganya Allah dan orang-orang istimewanya Allah Subhanahu wa taala. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ahdina minan nas qalu ya Rasulullah man hum qala hum ahlul Qur'an ahlullah wa khassatuhu. Dari Anas bin Malik, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu wa radahu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu punya banyak keluarga di kalangan manusia. Jadi Allah itu punya banyak keluarga di kalangan manusia. Qalu ya Rasulullah, kemudian sahabat bertanya, ya Rasul siapa mereka? Qala, dan Rasul menjawab, ciri-ciri mereka adalah ahlul Quran. Mereka itu adalah ahlul Quran, dan mereka ahlul Quran inilah keluarganya Allah dan orang istimewanya Allah. Nah, di Rasulullah Subhanahu wa taala itu punya keluarga di dunia. Di Rasul sahabat nanya, siapa mereka, ciri-cirinya ini? Ini kita pahami. Jadi keluarga Allah itu adalah kata ciri-cirinya adalah Al-Quran. Siapa Al-Quran itu? Apakah kita, apakah semua orang dengan Quran itu disebut dengan Al-Quran? Hadis ini diriwayatkan oleh Rawahu Ibnu Majah wassahahu, dan hadis ini Ibnu Majah dan disahihkan oleh satu ulama dalam ilmu hadis itu Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kata beliau di sini secara makna, makna bahasanya. Jadi ahdina, ahdina itu apa artinya? Nah, jam'u ahdin. Ahlina itu jamak, bentuk jamak daripada ahlun. Wa ahlul mar'i hum qarabatuhu min zawjatin wa abna'in wa ghairihim wa jama'ahu huna isyaratan ila kathratihim. Jadi ahlun itu artinya adalah orang-orang yang dekat, yang mempunyai hubungan karib kerabat. Itu ahlin. Jadi kalau misalnya teman-teman, kalau disebut ahli itu siapa? Ini ahlu Muhammad, maksudnya apa? Istrinya, anak-anaknya, itu disebut dengan keluarga. Ini jadi keluarga. Tapi secara spesifik kalau dalam Quran, teman-teman, kalau ahlun itu sebenarnya istri. Jadi ketika Allah mengatakan ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, jagalah dirimu, wahai para suami dan istrimu. Istrimu. Kalau secara spesifik itu adalah istrimu. Karena ahlun ini nanti banyak pakaiannya. Jadi secara spesifik Allah mengatakan bahwa ahlun ini orang paling khusus, ya, paling khusus. Jadi nanti ada namanya ahlun keluarga, namanya alun juga keluarga, dan namanya a'ilah juga keluarga, usroh juga keluarga. Jadi kalau ahlun ini adalah orang sangat dekat, itu keluarga inti. Makanya kalau di inti itu, maka di hadapan suami keluarga itu adalah istri.
Tapi kita tidak bahas tema ini dalam. Nah, teman-teman, tapi kata para ulama intinya kenapa Allah menyebutkan ahlina, ini ahlina jamak dari ahlun, intinya berarti apa? Orang-orang spesial ini sangat banyak. Sangat banyak. Jadi walaupun Allah itu mulia, tetapi ternyata Allah memberikan kesempatan bahwa ya bisa sangat banyak orang-orang itu bisa masuk dalam keluarganya Allah. Ini peluang untuk kita, ya, peluang untuk kita. Al-Qur'an, siapa itu Al-Qur'an? Ini kita bertanya. Siapa itu Al-Qur'an? Ai hafazatul Qur'anil 'amiluna bih, yaitu para penghafal Qur'an yang mengamalkan isinya. Jadi para penghafal Qur'an yang mengamalkan isinya. Ini disebutkan sifat ulama. Jadi tidak semua penghafal Qur'an bisa dikatakan ahlul Qur'an. Kebanyakan para ulama mengatakan, bahkan Syekh Bas yang pernah dibaca, Syekh Bas, Syekh Taimin, Imam Nawawi rahimahullah taala, disebutkan Al-Qur'an itu adalah akan banyakkan mengatakan bukan kepada hafalan, tetapi kepada yang istiqamah dengan tilawah, memperbaiki bacaannya dan terus menjaga tilawah-tilawahnya, menjaga adab-adabnya, memahami isi sampai amalnya, itu yang Al-Qur'an. Walaupun dia belum tidak hafal. Makanya akan sebagian ahli ilmu mengatakan Al-Qur'an adalah al-hifdzu ma'al fahmi amalan. Dia hafal kemudian dia paham jadi amal. Jadi ada orang yang dulu sebutkan dengan kayak Umar bin Khattab hafal Al-Qur'an 10 tahun, 8 tahun, 12 tahun misalnya. Siapa cuma segitu, tetapi jadi amal. Jadi amal. Nah, itu mereka itulah ahlul Qur'an. Ya. Jadi hari ini kita sibuk dengan hafalan saja, atau sibuk dengan tilawah saja, apakah Al-Qur'an qolid definisi ini tidak? Kalau belum sampai tahap tadabbur dan amal, berarti belum Al-Qur'an. Hanya sibuk kayak apalagi perang-perang siapa yang paling keren tahsinnya itu. Waliyahudzubillah. Atau siapa yang hafalannya paling mutskin. Waliyahudzubillah. Tapi harusnya hafalan mutskin, bacaan bagus, tadabbur, jadi amal itu keren. Nah. Kemudian ahlullahi wa khasatuh, apa arti ahlullahi wa khasatuh? Ay awliya'ullahi wal mukhtassuna bihi ikhtisasa ahlil insani bih. Kalau orang itu disebut dengan ahlul keluarganya Allah atau orang istimewanya, artinya memang itu adalah kekasihnya Allah. Awliya itu kekasihnya Allah, ya. Yang kasihnya Allah, dan orang-orang yang spesial sebagaimana di kalangan manusia itu punya orang khusus. Jadi memang kita ini punya orang khusus, ya, kita punya orang khusus, maka memang Al-Qur'an ini orang-orang spesial di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali itu bukan yang ini, ya, bukan yang enggak sholat tapi punya karamah ala, ya. Wali itu adalah orang yang istiqomah dengan Qur'an. Ini kalau wali itu tapi enggak pernah baca Quran, apalagi belepotan, bukan wali. Wali itu, wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang istiqamah baca Qur'annya, tadaburnya sampai amalan. Ya, kalau dia katanya bisa terbang ke Mekah tapi enggak salat, itu bukan wali ini. Itu kata para ulama itu auliya asy-syaitan. Ya. Nah, lataifu tarbiyah, terbawiyah. Apa faedah-faedah edukasinya? Nah, ini dia. Ala qadri qurbika min kitabillah tanalul khairiyata bil qurbi minallah. Kata beliau, ukuran kedekatanmu kepada dengan kitab Allah Subhanahu wa taala itu sesuai sebanyak itu pula kebaikan-kebaikan yang engkau dapatkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedekatan kita kepada Allah itu diukur dengan seberapa dekat kita dengan Al-Qur'an. Makanya para ulama mengatakan, bagaimana mengukur dirimu di hadapan Allah, lihat bagaimana kesungguhanmu dengan Al-Qur'an. Kalau kamu malas-malasan dengan Al-Qur'an, apakah tilawah, apakah tahsin, apakah murojaah, berarti segitulah kamu di hadapan Allah. Tapi makin sibuk antum istiqamah murojaah, istiqamah tilawah, sekian juz satu, sekian halaman per hari antum istiqamah, walaupun antum sibuk, walaupun antum sakit, maka ya begitulah keadaan antum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak sibuk cuma satu halaman, enggak sibuk setengah halaman, bahkan enggak ngaji, maka begitulah tempat ulama, maka ukuran kamu kedekatanmu kepada Allah, lihat bagaimana dekatmu dengan Al-Qur'an. Dan sebanyak apa kebaikan yang akan kamu dapatkan dalam kehidupanmu, ukur sebagaimana engkau banyak dengan Al-Qur'an. Maka diwayat Inan mengatakan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu taala ceritakan itu bahwa dia ketika safar menuntut ilmu, guru yang mengatakan setiap engkau punya keinginan maka tambahkan di Qur'an dan tilawahmu.
Beliau mengatakan, maka setiap saya ambisi mengambil ilmu hadis, maka saya naikkan tilawah saya, murojaah saya, hafalan saya, maka tidaklah saya safar kecuali semua guru-guru yang saya ingin temui saya dapatkan. Dan dulu kan kalau safar untuk ilmu itu harus beda kota, kan dulu enggak ada talkie-walkie. Enggak ada WA, enggak ada Telegram, enggak ada YouTube, enggak ada apa, enggak ada telepon, gimana ngontak? Ya udah kalau berangkat tuh tawakal aja, lagi mujur ketemu, enggak mujur ya pulang, padahal bekal berbulan-bulan. Tapi ulama mengatakan setiap saya safar menuntut ilmu, saya selalu mendapat itu ilmu guru-guru itu dan saya mendapatkan ilmunya. Kenapa? Sebelum itu saya kencangkan bacaan Quran saya. Nah, ini saya kita diskusi dengan istri di rumah, dengan teman-teman juga kita semua bahwa jangan semakin banyak masalah kita, kita mengurangi intensitas kita dengan Quran. Sesungguhnya banyak masalah itu karena kita mengurangi intensitas kita dengan Quran. Banyak masalah kencengin lagi Quran kita. Maka kebaikan itu akan menutup itu semua. Kemudian yang kedua faedahnya adalah hadzal Quran anzala li umumin nas. Sesungguhnya Quran ini diturunkan untuk seluruh manusia. Lam yakhtassa bi jinsin wala launin. Jadi tidak untuk ras tertentu, bukan untuk negara tertentu atau bangsa tertentu. Jadi semuanya umum. Jadi Al-Quran ini diturunkan untuk seluruh manusia. Makanya Al-Quran itu dari siapa saja. Hari ini kan tengah itu Al-Quran itu dari Yaman, Mauritania, dari negeri-negeri Afrika. Ya, itu jagoan-jagoan Quran nih kalau di saat ini. Indonesia juga terkenal. Ya, siapapun, mau tukang gojek, mau dia kepala negara, mau dia pak ustad atau pemulung, siapa aja, itu dia berhak. Quran itu barang untuk mereka semua. Allah tidak melihat itu. Jadi keluarga Allah itu siapa aja. Ya. Gak mesti anak pesantren. Mungkin enggak anak pesantren tinggal pemulung, tetapi dia bisa jadi dia adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala karena Allah turunkan untuk umum seluruh manusia. Kemudian yang ketiga faedahnya, tatajalla 'uzmatul qur'ani bi syumuli fadlihi li ahlihi wal 'amilina bihi. Kata beliau, telah nyatalah keutamaan keagungan Al-Qur'an itu dengan menyeluruhnya fadilahnya itu kepada seluruh keluarga Allah Subhanahu wa taala dan yang mengamalkannya. Artinya apa? Al-Quran itu mulia. Bagaimana mulianya? Yang dekat dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Ya, siapapun yang dekat dengan Al-Quran jadi mulia. Tapi memang malaikat Jibril dekat dengan Al-Quran jadi malaikat paling mulia. Bulan Ramadan turun Al-Quran jadi mulia. Malam Lailatul Qadar turun Al-Quran jadi mulia. Ya, siapapun yang dekat dan itu pokoknya siapapun yang disandarkan dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Ini menunjukkan apa? Yang mulia itu bukan yang dekat dengan Quran, tetapi begitulah Quran itu. Nah, Quran itu kalau menyentuh sesuatu, maka yang disentuhnya menjadi mulia. Ini menandakan bahwa Quran itu sangat mulia. Itu ya, subhanallah. Ya. Zikrul fadli wal khairi litashwiqin uslubun nabawiyun tarbawiyun yahfazul himamu wa yuharrikul nufus. Kata beliau, menyebutkan keutamaan-keutamaan fadilah-fadilah suatu ilmu atau sesuatu itu menimbulkan penasaran, menimbulkan kita keinginan. Kata beliau, inilah metode Nabi dalam mendidik. Jadi kalau kita mendidik seorang itu, sebutkan dulu keutamaan-keutamaannya, sebutkan dulu apa istimewa-istimewanya agar orang tertarik dan penasaran. Kata beliau, ini kata beliau, ini faedah pendidikannya. Jadi kalau kita ngajak orang sesuatu itu, jangan langsung diajak, sebutkan dulu biar dia penasaran. Jadi jangan langsung, kalau perlu kita buat penasaran sehari, dua hari, tiga hari, akhirnya dia nanya, Ustaz, ini bolehlah ikut gitu. Tapi ini beliau, karena apa? Karena dengan cara itu yahfazul himamu itu akan menimbulkan tekad wa yuharrikun nufus dan menggerakkan jiwa. Itu inilah. Jadi kalau ngajak orang itu sebutkan keutamaannya, fadilah-fadilahnya. Ini secara ini kalau kita ngajarin santri atau teman-temanku, ingatkan, kalau lagi futur ingat lagi. Sayang loh, ini dikurang. Ya, ini kalau kita diskusikan ini panjang ya. Coba kita next ya. Ini tadi, ini faedah-faedah edukasinya. Kemudian taujihat sulukiyahnya. Apa bentuk aplikasi turunannya? Ini turunan langsungnya. Kita bilang, khassis laka waqtan ma'al qur'ani kulla yawmin hifdhan au tilawatan au tadabburan. Nah, ini langkah pertamanya kalau kita pengen seperti tadi, maka teman ya, kata beliau pertama itu benar-benar kamu usahakan punya waktu khusus bersama Quran setiap hari. Ini dia bentuk langkah nyatanya apa? Usahakan kamu tuh punya waktu khusus sama Quran setiap hari, kata beliau. Hifdzan dalam bentuk menghafalkah, au tilawatan dalam bentuk tilawahkah, au tadabburan.
harus ada sehari itu. Jangan enggak buat dipaksakan. Nih. Ini bentuk nyatanya. Litakuna min ahlillahi wa khassati, agar kita bisa masuk dalam golongan keluarganya Allah. Khassatu. Jadi sehari itu jangan hilang deh itu. Usahakan ada, usahakan ada. Kalau enggak bisa kita nambah hafalan hari ini, minimal kita tilawah. Enggak usah tilawah, kita bertadabur. Satu ayat, pokoknya usahakan. Sehari itu harus ada waktu sama Quran. Ya, misalnya kita, saya pokoknya sebelum tidur 15 menit itu dengan Quran. Apakah tilawah? Enggak bisa tilawah, kayaknya kalau tilawah itu udah ngantuk. Kalau berhafalan udah berat, ayo tadabur, coba cari sedikit apa tadaburnya. Ini nunjukkan, usahakan. Ini bentuk aplikasinya. Jadi memang setelah ini usahain ya. Pulang ke rumah, usahakan lagi. Supaya kita jadi keluarganya Allah. Sederhana ternyata ya. Jadi enggak perlu kita terbang di atas udara. Sederhana. Jadi keluarga Allah, mudah. Kemudian, ihrils. Ini bentuk keduanya. Ihrils ala antakuna rafaqataka wa julasa'aka min ahlil Qur'an. Ya. Litanalal khairiyata wal fadla, hendaklah engkau itu ambisi dan bersungguh-sungguh mencari teman atau teman-teman tongkrongan yang mereka itu Al-Qur'an. Jadi teman, jadi sekarang tuh kalau pengen cari teman tongkrongan itu lihat ciri-cirinya Al-Qur'an dulu. Oke, enggak apa-apa, Al-Qur'an itu enggak mesti Pak Ustaz ya, Ustaz Bowie, enggak mesti dia fotografer kah, dia desain grafis kah, dia arsitek kah, tapi dia adalah Al-Qur'an. Itu tadi, mungkin dia itu tadi, cuman dia CS, tapi subhanallah, dia selalu jaga wirid Qur'annya. Itu berarti sahabat kita. Maka kata beliau, langkah kedua bentuk aplikasi nyatanya adalah kalau pengen serius jadi keluarganya Allah, antum harus ambisi cari teman dekat atau teman-teman tongkrongan yang dia punya karakter Al-Qur'an. Apa yang karakter Al-Qur'an? Punya waktu khusus dengan Qur'an. Ya. Kemudian, kenapa? Agar hidup kita itu selalu mendapatkan kebaikan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum aja kita baca, dapat teman aja kita Al-Qur'an itu ya dapat berkah. Itu. Jadi berteman dengan Abu Muhammad, dengan Ustaz Bani itu tuh dapat fadilah kita, masyaallah. Apalagi kalau dapat istrinya Al-Qur'an ya, masyaallah. Atau suami Al-Qur'an. Harapannya. Nah, yang kedua. Tapi yang kedua, Al-Qur'an syafi'un li ashabi yaumil qiyamah. Ini ya, bab yang kedua ya. Antum ini gali. Bab yang kedua adalah Al-Qur'an itu memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya pada hari kiamat. Ini tema yang kedua. Siapa sahabat? Ya, tadi siapa ahli Al-Qur'an? Kalau sekarang ini siapa sahabat? Nah, Al-Qur'an memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya hari kiamat. Nah, hadis ini yang kedua ini an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa aku pernah dengar Rasul mengatakan begini. Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada sahabatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah. Iqra'u, apa arti iqra'u, kata beliau? Man qara'a wal aslu fi ma'na hadhihi lafdhati al-jam'i. Al-jam'. Asal dari kalimat ini adalah al-lafdhah, ini artinya al-jam'. Jama' aslinya qara'a, jadi iqra'u. Al-jam'u artinya qara'a, ini asli kita menerjemahkan qara'a artinya membaca, tapi sebenarnya qara'a itu artinya al-jam'u, mengumpulkan. Wa kullu syai'in jama'tahu faqad qara'tah. Segala sesuatu yang engkau baca, yang engkau kumpulkan itu namanya qara'tah. Jadi Quran itu kenapa disebutkan Quran? Pertama, karena Quran itu dia kumpulan ayat-ayat, kumpulan surat-surat dan kumpulan kalimat-kalimat kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Atau yang mengatakan apa itu Quran? Quran itulah kumpulan seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Itu Quran. Ya, itu ya, yang Quran. Ya, itu Quran kenapa disebutkan Quran? Karena dia mengumpulkan segala kebaikan. Atau dia kumpulan surat-surat, kumpulan ayat-ayat. Nah, itu dia Quran. Nah, syafi'an, apa artinya syafi'an? Syafi'an, jadi makanya kalau kita balik kita bisa mengatakan
Allah, ketika Allah mengatakan bacalah oleh kalian, maksudnya lah bacalah, hafalkanlah, tilawahkan, tadaburkan dan amalkan. Itu dia, kumpulkan. Jadi bukan baca doang. Itu ya, artinya ketika Allah mengatakan baca, itu, kalau tilawah mungkin tilawah itu baru yang artinya baca doang. Tapi ketika Allah mengatakan ikra'u artinya baca, pahami, tadaburi, amalkan. Karena kumpulkan semua ya, satu kata dia. Itu ya ketika Allah mengatakan ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq, hai Muhammad bacalah, kata Allah. Kata mereka Jibril, maka Nabi Muhammad enggak bisa baca. Tapi Allah yang lain, Muhammad tolong renungi, tadaburi, pahami dan aplikasikan, itu kata Allah. Makanya umat ini akan mulia ketika ikra'. Ikra' itu bukan sekadar khatam atau baca kitab. Berapa kali kita khatam? Udah banyak kitabnya khatam atau buku-bukunya khatam, tapi enggak ditadaburi bacaannya dan enggak jadi amalan. Itu bukan ikra'. Itu bukan ikra'. Makanya betapa dulu umat dahulu itu, kata para ulama, kitabnya cuma Al-Qur'an, cuma hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka dimenangkan oleh Allah. Kenapa? Mereka tadaburi dan jadi amal. Hari ini kitab banyak khatam tapi sekadar khatam doang. Syafi'an, syafi'an itu artinya apa? Syafa'a fulanun li fulan idza ja'a multamisan matlabahu wa mu'inan lahu. Seorang itu memberikan syafaat kepada fulan, artinya apa? Seseorang itu datang memenuhi permintaannya seseorang, kemudian dia membantunya. Jadi syafaat itu adalah kita datang kepada seseorang memenuhi keinginannya, terus kita membantu dia. Jadi syafaat itu. Jadi artinya apa? Quran itu akan, ketika nanti kita di yaumil qiyamah, kita itu membutuhkan sesuatu, maka Quran itu akan datang memenuhi keinginan kita, bahkan dia akan membantu kita. Apa yang dibantunya? Dia akan membantu kita untuk berhadapan dengan Allah, membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu syafi'. Itu dia, syafi'. Di ashabiha. Adapun ashabnya, apa arti ashab? Nah, siapa sahabat itu? Sahabat itu banyak bahasa Arabnya, ada sahabat, ada zamil, ada rafiq, itu juga sahabat. Tapi kenapa Allah pakai di hadis ini pakai ashab ini? Ya dulu ada muqaranati syai'in wa muqarabatihi min dzalika sahib. Adalah ashab ini sesuatu yang menunjukkan selalu dia menempel, membersamai orang-orang itu dan selalu dekat, itu sama sahabat. Jadi di mana ada si A pasti ada B. Nah, itu dia. Nah, itu dia sahabat. Ya. Wa kullu syai'in la'im syai'an faqad istashabahu. Sesuatu yang selalu ada menyertainya itu sahabat. Jadi kalau kita cuma ngaji sekali sebulan, sekali sepekan, itu bukan sahabat. Yang aku pede banget di sahabat. Atau bahkan seorang para ulama, dia hafal Quran tapi jarang ngaji, itu bukan sahabat Quran. Dia hafal 30 juz nih, tapi jarang murojaah, bahkan jarang tilawah, itu bukan sahabat Quran. Dikatakan sahabat adalah orang yang memang enggak pernah lepas dengan itu sahabat. Kalau itu sahib aneh tuh. Kalau dikata sahib itu tuh udah berat banget tuh beban. Sahib tapi munculnya cuma sekali sebulan, kayak seminggu, di telepon enggak diangkat, itu enggak sahib. Ya, jadi itu. Jadi sahib juga, kalau ada sahib itu memang kita enggak pernah ninggalin Quran. Sehari aja enggak pernah ninggalin. Ya, itu sahib namanya. Taib lataifu tarbawiyah. Apa faedah edukasinya? Al-Quran sahibun wafiyun fa ahsin suhbatahu fid dunya yuhsinu ilaika fil akhirah bi syafa'ati laka. Perhatikan, Al-Quran itu adalah sahabat yang akan memenuhi janjinya. Subhanallah. Sahabat Quran itu adalah sahabat yang akan setia memenuhi janjinya. Wafi itu timbangannya sempurna. Fa'ahsin suhbatahu, maka engkau harus bersungguh-sungguh menjalin hubungan yang baik dengannya di dunia. Kenapa? Yuhsinu ilaika fil akhirah bisyafa'ati laka. Karena dia akan datang membalas pengorbananmu di yaumil qiyamah, ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ninggalin Quran gara-gara yang lain. Ya, apalagi gara-gara masalah dunia. Nah, ini kata beliau, bersungguh-sungguhlah menemani Quran di dunia, karena dia akan datang di hari kiamat, itu akan membalas kesungguhan engkau dengan memberikan syafaat padamu yaumul qiyamah. Maka nanti disebutkan semua, nanti ketika disebutkan dalam kisah Al-Ahbar itu disebutkan bahwa nanti di yaumul qiyamah kita akan ada yang memanggil kita, wahai semua orang yang telah menanam amal di dunia, maka ini adalah balasan semua amalmu, yang mana nilainya tergantung dengan kerja kerasmu.
tapi tidak dengan Quran dan tidak dengan Quran dan puasa. Kenapa kata para ulama? Katanya karena yutawuna ujurahum bi ghairi hisab. Karena puasa dan Al-Quran itu pahalanya unlimited. Jadi semua nanti kita yaumul qiyamah itu semua dipanggil. Wahai seluruh orang-orang yang sudah menanam amal-amal di dunia, ini balasannya. Dan balasannya itu sesuai dengan kerja kerasnya. Tapi ternyata Quran dengan pahala puasa itu pahalanya unlimited, enggak pakai takaran. Subhanallah ya teman. As-suhbah al-haqiqiyah laysat ad-di'a, kata beliau. Jadi sahabat yang benar-benar sahabat itu bukan sekedar pengakuan. Ini saya aneh nih. Kita bro ya, bukan gitu. Kata beliau, bukan sekedar pengakuan. Wa innama amalun wa aqaun. Yang namanya sahabat itu dia ngaku tapi dia nampak aksinya dan suka memberi. Itu dia. Wa hiya ma'al Qur'an qira'atun wa amalun. Jadi sahib itu kita sahib ya, tapi pas kita WA, afwan boleh bantu enggak? Jangan kan dibalas, dibaca aja enggak sengaja, itu bukan sahib. Bagi tolong dong ini memang kita darurat minta tolong tapi kita enggak mau. Itu bukan sahabat. Sahabat itu bukan sedang ngaku, tapi sahabat itu adalah dia nampak tindakannya dan dia senang bisa membantu kita. Kata beliau. Begitu Quran, maka Quran itu adalah baca dan amalan. Kalau sekedar keren-keren tilawah tahsin doang tapi enggak nampak amalnya, itu bukan sahabat Quran. Atau sibuk menghafal tapi enggak pernah tadabur sampai amal, itu bukan. Kalau Quran, kalaunya namanya Al-Quran itu adalah nampak amalnya. Maka teman-teman sebutkan para ulama, inti Quran itu adalah tadabur dan amalnya. Tadabur amalnya. Kan begini yang pernah kita contohkan bahwa ketika misalnya Abu Muhammad ngasih surat penting ke satu teman tim Fodamara. Wah, ini dapat teman yang dapat itu bilang, wah, masya Allah, ini dapat surat penting dari Abu Muhammad nih. Surat itu di bingkainya dikasih parfum. Apakah Abu Muhammad senang? Tidak akan senang. Karena yang diingat oleh Muhammad itu bukan diparfumkan atau dibingkai surat itu, tetapi diamalkan isinya. Isi itu ada perintah, tolong ini. Nah itu dia. Itu namanya sahih, bukan sekedar tebek. Kemudian apa taujiat sulukiyahnya? Apa bentuk aplikasi nyatanya? Apa turunannya? Ij'al li nafsika wirdan yaumiyan mal Qur'anil Karim. Usahakan dirimu itu punya wirid harian bersama Quran. Harus punya wirid harian ya. Makanya wirid hari supaya ringan wirid harian itu enggak perlu banyak, tetapi dikit aja tapi istiqomah. Ya. Khairul amali innallahi ilallah adalah adwa muha wa in qalla. Udah mulai satu ayat satu hari. Udah enggak usah. Anya kan khatam lah sekali tiga hari. Ya hari itu dia khatam sekali tiga hari, tapi nanti jumpa lagi tiga tahun kemudian Quran. Jangan. Enggak, kecil-kecil aja. Dan ini targetnya sehari itu satu ayat aja satu hari. Hari ini menghafal, besok sehari lagi merujuk, enggak apa. Ya usah banyak-banyak. Penting istiqamah. Kemudian yang kedua, liyakun laka fi kulli yaumin majlisun wa liqa'un ma'al Qur'an. Hendaklah engkau itu usahakan satu hari itu, tiap hari itu punya majlis atau pertemuan dengan Qur'an. Nah, sama yang tadi ya. Qira'atan wa nadhran wa tadabburan wa amalan. Apakah membacanya, ataukah melihatnya, ataukah mentadaburinya, atau amalan? Kan teman-teman, kita di kutab itu sampai oleh guru kita tuh untuk kutab awal itu 1-2 itu minimal ini aja udah. Coba usahakan minimal santri itu punya sifat merasa bersalah kalau tidak mengingat dengan Quran. Itu aja targetnya. Minimal hari ini tuh dia punya rasa sedih ketika enggak nengok musab, itu aja dulu. Jangan sampai level membacanya. Ini dia di kutab itu diajarnya begitu. Aku sadar di situ punya rasa bersalah kalau enggak nengok musab udah. Sebagaimana kita itu kalau enggak buka itu enggak rasanya aneh gitu. Gitu. Itu aja dulu. Naikkan pelan-pelan nanti lama-lama tilawah satu ayat satu hari. Ini hafalan. Coba itu deh. Apakah kita itu harus punya pertemuan majelis atau pertemuan? Jadi kalaupun kita teman-teman enggak sempat tilawah, minimal kita buka Quran. Nah, itu usahakan kita punya rasa menyesal nih, oh hari ini enggak nengok Quran terusnya aneh gitu. Itu tadi. Ini bentuk nyata darinya. Kemudian ketiga adalah atil julusaka ma'al Quran fatulu julusika ma'ahu yurithul mahabbata wal ulfah. Insyaallah. Maka berlama-lamalah engkau duduk dengan Quran. Ini bentuk aplikasinya. Untuk aksi nyatanya apa? Berlama-lama dengan Quran. Ya. Fatulu julusika ma'ahu yurithul mahabbata wal ulfah. Karena semakin lamanya engkau bersamai Al-Quran, maka akan semakin tumbuh dan berkembanglah cinta dan kedekatanmu. Ya. Karena cinta itu muncul biasanya karena
dekat dan kenyamanan. Ya, dekat dan nyaman. Walaupun ada tema itu ya, bagaimana menikah tanpa cinta. Tapi itu kan kasuistik ya. Umumnya cinta itu karena kedekatan dan kenyamanan. Dan di Quran itu ya didekati terus. Nah, ya, semakin lama kita dengan Quran maka akan semakin tumbuh cinta kita dan kedekatan kita. Nah, ini kedua, taib. Insyaallah ya, teman-teman, Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting tuh lihat tuh taujihat sulukiyahnya. Karena ulama tuh sudah ngasih ini loh potret aksi nyatanya. Itu bisa amalkan di rumah. Kalau setelah ini kita bawa sama aja ya, ya. Kayaknya kita buat kitab menjadi segini mah kayaknya sia-sia sih enggak sih. Cuma nanti ancamannya dua kali lipat gitu. Dari Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya tuh nyesal kan datang kan? Itulah rugi. Enggak lah jangan sampai gitu. Kita minimal kita amalnya itu minimal ya, minimal. Nah, yang ketiga keutamaannya adalah min ijlalillahi ikramu hamil Quran, masyaallah. Di antara bentuk memuliakan Allah adalah memuliakan para pengampu Quran. Subhanallah ya. Hamil Quran, ikramu hamil Quran. Di antara bentuk kita memuliakan Allah, masyaallah ya. Memuliakan ahli Quran itu sama dengan memuliakan Allah. Jadi ada teman-teman yang tadi sudah kalau kita lihat orang itu sudah kategori Al-Qur'an atau Sahib Qur'an, itu kita ejek-ejek, kita rendahkan dia sama kita merendahkan Allah. Waliyadzubillah. Astagfirullah ya. Nah. An-Nabi Musa Al-Asy'ari. Abi Musa Al-Asy'ari ini namanya adalah Abdullah bin Qais ya. An-Nabi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, ini orang Yaman, ini sahabat yang mulia yang suaranya cantik ya, masyaallah. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, dia menceritakan Rasul itu pernah bersabda, inna min ijlalillahi ikrama dzisyaibatil muslim. Di antara bentuk memuliakan Allah ada yang pertama itu adalah memuliakan orang tua tapi dia muslim. Jadi kalau kita lihat ada orang tua yang sudah beruban, orang tua pengen beruban atau mungkin yang sudah memiliki uban, syaibah itu uban ya. Jadi maka muliakan bagi orang muslim, maka utama dahulukan, hormati, ta'zimi gitu. Sini ya, ini bukan enggak di sini, ini umum ya. Enggak sebutkan apakah dia berilmu tidak berilmu. Nah, ini alhamdulillah ada di budaya kita. Jadi kalau kita mentakzimi orang tua itu jangan tengok ini ustaz apa enggak ustaz, enggak usah. Ini budaya kita udah hampir-hampir hilang, padahal budaya asli Indonesia harusnya ini dijaga. Kedua adalah wa hamil Quran ghail aghali fi wal jafi anhu. Sebelumnya nanti kan tadi teman-teman ingat kategorinya orang tua yang muslim. Jadi kalau orang tua non muslim itu enggak. Bahkan kita harus punya sikap agak nampak apa dari kita kalau non muslim. Jadi bahkan dalam kitab Al-Jami ya itu, kitab adab itu, kitab Al-Jami itu disebutkan bahwa kalau kita lewat sama orang non muslim itu jangan kita yang ngalah. Kita yang harus nampak pedenya. Mereka yang geser, jangan kita yang geser. Nah itu gitu. Iya gitu. Sebenarnya kalau kita jalan misalnya ukurannya 4-5 orang, nah kita tuh berempat gini, biarkan satu orang satu tutup dia. Jangan kita yang satu orang. Itu kalau mereka enggak nyapa kita ya kita enggak usah nyapa. Nah itu tuh salah. Hari ini kebangetan ya. Muslim dihajarnya, yang non muslim dihormatinya. Zaman era. Zaman hari ini masyaallah aneh. Aneh zaman ini. Semoga Allah memperbaiki negeri ini ya insyaallah teman. Ya. Kemudian yang kedua adalah hamil Quran. Tapi ini ya, siapa Quran ghairul ghalifi yang enggak berlebihan. Wal jafi tapi enggak serampangan. Nah, jadi yang kita hormati itu adalah Al-Qur'an, tapi syaratnya apa? Al-Qur'an itu yang tidak berlebihan, tidak mutasyaddid tapi tidak pula serampangan. Nah, ini kita bahas nanti. Yang ketiga, wa ikrama dzulqa'il muqsit, setiap pemimpin yang adil. Enggak semua pemimpin itu kita hormati ya, mentang-mentang dia pemimpin atau orang tinggi kita takzim enggak. Kalau dia zalim enggak perlu kita takzimi. Ya. Teman-teman hari sini riwayat Abu Ma'ud Daud ya, dan dihasankan oleh Imam Nawawi dan Syekh Albani juga. Min ijlalillah, subhanallah, apa arti min ijlalillah? Ay min ta'zimi wa tabjilihi, yaitu mengagungkan Allah dan memuliakan Allah. Ini teman-teman, tiga orang tadi ini adalah bukti kita mengagungkan Allah. Kalau tiga orang ini kita sia-siakan, kita sebenarnya sedang berlaku suluh adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ghali min al-ghuluwi wa tashaddudi wa mujawazatil haddi. Yang ghali ini artinya apa? Orang terlalu ekstrim bahasa kita. Apa itu?
Al-ghuluwi wa tasyaddud itu terlalu berlebihan dan terlalu terlalu ekstrim, wa mujawazatil haddi, bahkan dia bahasa kita mungkin offset, mungkin terlalu berlebihan ya, terlalu berlebihan. Dan maksudnya apa? Terlebih-lebih ini dalam mengamalkan isi kandungannya pertama, yang kedua dalam membacanya. Jadi al-ghali dalam mengamalkan isi kandungannya atau membacanya. Contoh misalnya kadang ada disebutkan ini sebagai ulama mengatakan ada orang yang terlalu ketika dia sudah tahsin misalnya, tahsin itu kadang jadi nanti kerjaannya itu nyimak orang ini imam ini betul atau enggak perlu bacaan. Nah itu tasyadud. Yang kayak gitu itu enggak perlu dihormati. Nah itu iya, ini tasyadud nih. Ini kurang tahsin kayaknya. Ini tahsinnya. Enggak, itu tasyadud. Kalau belum jazari itu belum tufah berarti belum ini. Itu tasyadud. Iya betul. Selagi orang itu tidak salah yang fardu-fardu dalam Quran itu udah santai aja nikmatin. Tapi teman-teman udah ngaji, kemana tuh pertanyaan ini hitung apa salahnya. Oh ini kayaknya nggak ada sanatnya. Enggak. Walaupun dia nggak punya sanat tapi wacannya bagus, sudah kelas, sudah. Gak perlu kita berlebihan. Nah kalau yang berlebihan begitu itu nggak perlu dihormati. Kamu dihormati. Jadi sertifikasi, asal sertifikasi dulu gitu, nggak usah. Kalau wacannya udah bagus, sudah silakan. Usahakan misalnya pengurusnya ini harus sertifikasi. Gak usah, kalau bacanya bagus, sudah dia guru ngaji di kampungnya sudah bagus, gak perlu sertifikasi, gak perlu sertifikasi. Hari ini kita harus pakai sertifikasi kalau bacanya bagus ya. Kalau bacanya gak bagus, tapi sertifikasinya lulus. Allah musta'an, ini maksud tasyadud, gak perlu dihormati. Nah, kemudian apa? Secara kandungan ya, terlalu berlebihan ada ya. Sampai disebutkan ada sebuah kisah itu begini. Jadi ada sebuah kisah, orang ini 30 tahun itu tidak pernah batalkan wudunya. Kenapa? Karena di rumahnya itu ada Quran. Jadi kalau kentut dikit dia wudu, kentut dikit dia wudu. Jadi di rumah itu ada Quran, jadi di rumah itu dia enggak boleh batal wudu sedikit pun. Nah, ini berlebihan nih. Terlalu takzim tapi sampai segitunya kan ini menyusahkan dirinya. Ada sebutkan riwayat itu begitu. Jadi masuk rumah itu karena rumah itu punya Quran, jadi kentut dikit wudu lagi. Itu 30 tahun dia gitu. Jadi pokoknya 30 tahun selama ada Quran di rumahnya itu enggak biarin dia enggak tanpa wudu. Itu kan kalau dia mention satu mana itu susah. Ini berlebihan ya. Kayak begini enggak usah. Contoh. Yang kedua al-jafi, al-jafa'u tarkus silah wal birri. Al-jafi itu artinya serampangan, artinya meremehkan. Apa itu? Itu meninggalkan hubungan dan perbuatan baik. Maksudnya apa? Jadi itu tadi sebutkan Pak Ulama, ada orang yang hafal 30 juz tapi jarang murojaah dan tidak pernah lagi tilawah, itu namanya meremehkan. Ya, meremehkan. Kayak tadi itu meremehkan. Nah. Taib al-Taifu Tarbawiyah. Al-Taifu Tarbawiyah. Min ta'dhimil Qur'an at-tawassut fil akhdhi bihi duna wuluwin aw jafa'in. Di antara bentuk memuliakan Qur'an itu adalah kita berlaku bijaksana ya. Fil akhdi, dalam kita mengambil Al-Qur'an itu. Ambil inilah mengamalkan isinya dan kita bermu'amalah dengannya. Bihi duna wuluwin aw jafa'in. Ya. Tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kita serampangan. Ingat teman-teman, tapi bukan berarti setelahnya itu enggak usah tahsin, enggak, bukan gitu. Maksudnya kita harus menunjukkan cinta kita kepada Allah dan kita terus bersungguh-sungguh. Ya. Jadi kita ini tahsin, belajar kitab ini, kitab itu, kayak itu menunjukkan cinta kita kepada Allah, bukan untuk nembak orang. Itu dia. Kalau gitu ya udah enggak usah ngafal, enggak usah tadabbur, bukan begitu. Ya. Kemudian teman-teman, wa min ta'dhimillah ta'ala ta'dhimu kalamih. Di antara memuliakan Allah memuliakan kalamnya. Jadi memuliakan Allah memuliakan kalamnya. Jadi teman-teman ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala memuliakan kalam Allah. Jadi teman-teman, kalau kita ketemu Al-Quran itu kita hormati mereka. Jangan cemeh. Antum kuper ya. Antum norak nih pakaian, enggak boleh. Padahal kita ketemu Al-Quran yang tadi yang tawasud itu, kita enggak boleh mencela dia. Itu kita menzalimi. Maka bayangin kalau kita punya anak ya, anak kita hafal, ini punya cerita, kita tuh diskusi tentang Quran ini dengan teman-teman pendidikan, itu ada orang tua yang anaknya hafal 28 juz. Tapi dia bilang anak saya itu mungkin bahasanya itu meleset,
ngapa tuh? Cuma 68 juz, orang tuanya gitu. Anaknya 28 meleset gitu. Maksudnya itu kecewa di sama anaknya. Padahal tinggal 2 juz lagi katanya. Kenapa? Ya gara-gara dia gak hafal 30 juz, gak dapat beasiswa. Ah, subhanallah. Dia bandingkan 28 juz itu dengan beasiswa rendah sekali. Kadang-kadang itu bukan kita ke orang lain, kadang kita ke anak kita gitu. Kita ke orang tua ke anaknya, atau guru ke santrinya. Atau kok udah sekian tahun lah ngaji, cuma sekian juz saja, mungkin dia tunggu-tunggu dia dengan murojaah di rumah. Segitulah kemampuannya. Kita remehkan dia, subhanallah. Jangan. Nah, ya, jadi jangan mereka kalam Allah nggak boleh ini. Jadi jangan boleh cemeh-cemeh. Nah, jadi maksud teman-teman mulia kalam Allah itu adalah kita membaca dengan baik. Ya, membaca asal-asalan nggak boleh. Ya, membaca asal-asalan nggak boleh. Bukan itu punya bacaan sendiri, punya standar sendiri. Nggak boleh asal baca. Boleh asal-asal, asal baca. Asal-asal senandung nggak boleh. Betul-betul kita membaca dengan baik. Karena kita membaca Quran dengan baik itu kita memuliakan Allah. Yang ketiga, yang berikutnya. Min ta'zim kalami ijlali hamali hamdi, dan bentuk kita memuliakan kalam Allah adalah menghormati orang yang memikul Quran itu. Ya, memikul Quran tersebut. Kemudian wal ghulu wal jafa mufsidun lahumā, dan berlebih-lebihan atau serampangan itu merusak hubungan kita kepada Allah dan merusak hubungan kita kepada Quran. Ini enggak boleh berlebih-lebihan. Karena Allah sendiri mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki yang mudah, tidak mempersulit kita. Akhirnya jangan pula ekstrem daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau bahasa guru kami itu, jangan antum itu lebih semangat daripada syariat itu sendiri. Syariat itu biasa aja, tapi antum lebih semangat. Jangan. Jadi, jangan begitu. Nah, ya. Tapi ini punya catatan ya. Kadang kita itu untuk diri kita berikan yang terbaik. Tapi kalau untuk teman-teman, untuk orang lain, kita sikapnya menengah. Yang kebalik, ke orang kita ekstrem, ke diri kita longgar. Gak boleh. Kamu tuh ngaji sebaik-baik ya, yang benar ngajinya. Tapi ke dia sendiri dia malas ngaji, nggak pernah mau tahsin, itu nggak boleh, salah. Nah, taujiat suluqiyah, apa bentuk aplikasi nyatanya? Azimil Qur'ana warfa'hu ilal makanatil la'iqati bih. Muliakan Al-Qur'an dan angkatlah dia ke posisi yang layak dengan. Ini teman-teman. Ada sebuah kaidah yang disebutkan guru kami. Setiap pemimpin itu hanya boleh diambil dari kalangan Ahlul Quran. Pemimpin itu diambil dari kalangan Ahlul Quran. Ya. Maka teman-teman, makanya sampai nanti posisi itu kalau kita punya buku, maka tempat tertinggi itu adalah Al-Quran. Tidak boleh ada satupun di atas Quran itu, walaupun selai rambut. Ya. Letakkan Al-Quran itu di tempat yang terbaik. Tinggikan di posisi yang paling baik. Qurannya, kalamnya, dan siapapun orang-orang yang bersentuhkan dengan Quran itu posisinya tinggi. Jadi antum-antum semuanya teman-teman itu harusnya posisinya paling baik. Gak boleh antum jadi, tapi bukan yang paling baik itu bukan berarti antum gak boleh jadi CS ya, gengsi dong. Masa aneh cuma jadi tukang bagian pendaftaran daurah, gak gitu. Maksudnya ya tidak sampai dihinakan, dimuliakan. Nah. Ihris ala tawassut wal i'tidali fi akhdhi al-Qur'an wa qira'ati wal 'amali bih. Bersungguh-sungguhlah kalian, berambisilah kalian teman-teman untuk bersikap pertengahan, bersikap bijak ketika mengambil Quran, ketika bermuallah dengan Quran dalam bentuk membacanya atau mengamalkannya. Enam ya. Yang sibuk terlalu sibuk dengan tahsin tapi enggak mau ngafal. Sibuk ngafal tapi enggak mau tahsin. Atau sibuk ngafal tahsin tapi enggak mau tadabur atau amal enggak. Ideal ya. Asal kita misalnya dapat standar tahsin minimal, mungkin kita naik ke tahfidz, naik ke tadabbur, naik ke amalan. Nah, yang kedua itulah bersungguh-sungguhlah, ambisilah kita untuk bersikap pertengahan dan bersikap bijak dalam mengambil kebaikan dari Al-Qur'an itu dalam untuk membacanya atau mengamalkannya. Nah. Kemudian yang ketiga, la tahjuhul Qur'an wa tilawatahu. Jangan kalian itu sampai meninggalkan Qur'an dan membacanya. Fa inna dzalika min al-jafa, meninggalkan membaca Al-Qur'an atau tidak melihat Al-Qur'an itu bentuk meremehkan Qur'an. Nah, tadi kata para ulama mengatakan, maka teman-teman perhatikan. Imam Bukhari rahimahullah taala ketika Ramadan datang itu dia mengkhatamkan di siang hari itu dengan tilawah dengan mushafnya itu 3 hari, dan dia mengkhatamkan di malam harinya dengan salatnya, dengan hafalnya per 4 malam.
Kemudian Abu Bakar bin Ayyash itu khatam tilawah 18.000 kali. Pengusap. Ini ulama-ulama dulu tuh Bukhari, Malik itu hafal Quran. Tapi kalau Ramadan datang kan tilawah dengan mushaf. Musyafi begitu juga. Nah, jadi bukan berarti kalau orang yang sudah hafal Quran itu enggak murojaah atau enggak tilawah. Jadi tidak melihat Al-Qur'an atau meninggalkan membacanya itu adalah bentuk meremehkan Quran. Meremehkan Quran. Nah, orang itu baca bagaimana kutang para salaf itu di Ramadan, itu mereka itu bertilawah. Mereka mengatakan, sebagian itu mengatakan bahwa mana yang utama itu murojaah dengan hafalan atau baca dengan tilawah. Ada yang mengatakan itu dengan tilawah. Kenapa? Tilawah itu mengumpulkan pandangan, pendengaran dan lisan. Adapun hafalan tidak nampak penglihatan kita. Itu makanya kalau di Ramadan itu bulannya tilawah. Bulannya tilawah. Nah. Yang keempat, faedah yang keempat. Bab yang keempat ini kata Pak Al-Qur'an yarfa'u sahibah. Nah, Al-Qur'an itu mengangkat meninggikan sahibnya. Nah. An Amir ibn Wathilah anna Nafi'a ibn Abd al-Harith laqiya Umar bi Usfan. Wa kana Umar yasta'miluhu 'ala Makkah fa qala man ista'malta 'ala ahli al-wadi. Qala ibnu Abza. Qala wa man ibnu Abza. Qala mawla mawalina. Qala fastakhlafta alaihim mawla. Qala innahu qari'un li kitabillahi azza wa jalla wa innahu 'alimun bil fara'id. Qala Umar ama inna nabiyyakum qad qala inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadhu bi akharin. Naam. Dari Amir bin Wasilah sesungguhnya Nafi' ibn Abdul Harith laqiya Umar bin Usfan. Jadi Nafi ini adalah saat adalah Amir, sebuah pemimpin di sebuah negeri wilayah kekuasaan Umar. Jadi Amir ini bertemu dengan Umar bin Khattab di Usfan. Jadi kisah ini, asar ini adalah pada masa khilafan Umar. Jadi Umar menjumpai Nafi. Kemudian wa kana Umar yasta'miluhu 'ala Makkah. Jadi Umar memberikan amanah kepada Amir ini menjadi gubernur di Mekah. Jadi Amil itu kalau dulu artinya Mekah adalah gubernur. Faqala man ista'malta 'ala ahli al-wadi. Kemudian Umar mengatakan kepada si Amir, "Wahai Amir, siapa yang engkau amanahi untuk memimpin penduduk lembah ini?" Faqala, maka berkata Nafi, "Aku amanahkan pemimpin di lembah ini namanya Ibnu Abza." Ibnu Abza ini tuh siapa? Umar mengatakan, siapa bro anak muda ini? Dia ini budak kami, wahai Umar. Hah? Engkau memilih budak jadi pemimpin? Kata Umar. Iya Umar, kenapa? Kan sesungguhnya budak ini, anak ini, dia adalah orang yang paling qari dengan kitab Allah di antara kami, dan dialah yang paling alim tentang ilmu-ilmu yang fardu. Qala Umar, akhirnya Umar menjawab, sesungguhnya Nabi kan pernah bersabda, Allah akan mengangkat, memuliakan seseorang itu bagaimana hubungannya dengan Quran, dan Allah pun akan menghinakan orang itu bagaimana dia merendahkan Quran. Ini memang hadisnya. Yarfa'u artinya raf'u yadullu ala khilaf batni aw khafdi. Raf'u itu artinya adalah sesuatu yang menunjukkan lawan daripada merendahkan atau menyepelekan. Yadha'u artinya min wad'i, yaitu merendahkan sesuatu atau mencabutnya. Ya. Di sini juga teman-teman, jadi kata bihadzal kitab ini, apakah Allah itu akan memuliakan satu kaum dengan kitab ini, maksudnya apa? Apakah dengan hafalan? Karena kita lihat hari ini kalau kita perlu evaluasi muhasabah, secara zahir penghafal Quran zaman ini lebih banyak pada zaman sebelumnya. Tapi secara nyatanya bahwa Allah masih belum menjadikan muslimin sebagai pemimpin negeri ini. Bahkan mungkin di negeri kita sendiri mungkin tahun ke tahun akademi hafidz cilik itu semakin ramai, tapi apa yang masalah ya, kenapa belum nampak bahwa izzah Islam itu sangat tinggi di negeri ini? Jadi ini perlu kita pahami, apa itu bihadzal kitab, apakah dengan hafal saja atau tilawah saja atau apa saja. Ya, nah, ta'if tarbiyah, apa faedah di edukasinya? Mudhmatul Quran tatajalla fi annahu rif'atun lihamilil Qur'an lihamilihi wal akh wal akhidhi bihi fid dunya wal akhirah. Kemuliaan Al-Qur'an itu telah nampak nyata
sesungguhnya dia itu akan meninggikan penghafal Quran itu, pembaca Quran itu di dunia maupun di akhirat. Jadi orang yang orang yang akrab dengan Quran itu dengan membaca dengan tadaburinya, maka di dunia dia akan dimuliakan dan di akhirat juga dimuliakan. Ini ada sebuah kaidah, teman-teman. Jadi kalau antum baca surah Yusuf itu ada namanya, ketika Nabi Yusuf itu menawarkan diri kepada pemimpin Mesir itu mengatakan, angkat saya sebagai bendahara negeri ini, kenapa? Al-Qawiyul Amin, karena aku orang yang kuat dan aku orang yang amanah. Maka sebagai ahli ilmu mengatakan Qawi itu artinya diantaranya kuat dengan Qur'annya. Al-Qur'an ini tidak mesti hafal ya. Jadi walaupun gue hafalnya sedikit, tetapi dia orangnya memang dekat, akrab, tadaburnya dalam dan amalnya nampak, ini Al-Qur'an. Nah, orang-orang seperti ini itu layak hidup kategori pemimpin. Nah, maka nanti kalau yang memimpin Fodamara itu kriterianya. Memimpin Fodamara atau menyesal laki kita ini, tengok orang siapa orang yang paling akrab dengan Qur'an. Itu dia. Atau kita lembaga apa, kita buat divisi apapun, pilih orang kayak begitu syaratnya. Ada, ambillah pemimpin yang dia dekat dengan Quran. Nah. Kedua, faedahnya anta tarfa'u min sya'nika wa tuqawwi min makanatika indama takunu mal Quran. Sesungguhnya engkau akan, sesungguhnya posisimu akan naik dan kedudukanmu akan kokoh tergantung bagaimana kamu dengan Quran. Bagaimana kamu dengan Quran? Mizanul qawiyyu al-haqiqiyyu fil akhdhi bil Quran. Sesungguhnya yang menjadi barometer penting kuatnya seseorang itu adalah bagaimana dia dengan Al-Qur'an. Jadi orang ini kuat apa enggak kuat itu tengok Al-Qur'annya. Jadi bukan bisa yang lari 106 km per hari, bukan. Larinya 6 kilo, berenangnya dari 100 meter tiap hari, tapi Al-Qur'annya malas, itu bukan kuat. Dan orang seperti itu tidak layak jadi pemimpin. Al-Qawi ini adalah standar memilih pemimpin, dan standarnya itu diukur dengan bagaimana dengan Qur'annya. 6. Tauziyat sulukiyah, bagaimana aplikasi nyatanya? Kun ma'al Qur'an takun fi aman. Jadilah engkau akrab dengan Qur'an, maka engkau pasti aman. Engkau pasti aman. Jadi bersahabatlah engkau dengan Qur'an, takun fi aman, maka insyaAllah kamu dalam keadaan aman. Liyakunil Qur'an sulamu najahika wa ruqiyika fid dunya wal akhirah. Hendaklah Qur'an itu menjadi tangga keberhasilanmu dan kenaikanmu di dunia akhirat. Jadi engkau jadikanlah standar untuk keberhasilan kamu itulah Qur'an. Adalah Qur'an. Kemudian kun min ahli Qur'an wa sahibuhum fahum ahlu rif'ah. Jadilah engkau bersahabat dengan ahlu Qur'an dan karib kerabatnya, karena mereka itu adalah orang-orang yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama tadi ya. Jadi pilihlah teman main, teman tongkrongan itu orang-orang yang dia dekat dengan Qur'an, karena orang-orang itu sudah pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang dimuliakan oleh Allah akan dimuliakan oleh Allah. Walaupun dia itu followersnya paling banyak, dipuji oleh kepala negara dan kepala negara, tapi kalau buka Al-Qur'an dipasti dihinakan oleh Allah. Enggak usah kita temanin. Enggak usah kita temanin. Yang kelima ya, insyaallah. Yang kelima, as-sakinatu tatanazzalu 'inda tilawatil Qur'an. Ketenangan itu akan hadir ketika kita membaca Al-Qur'an. Nah, kita butuh tenang ya, teman-teman. Tenang itu ada pada pernikahan ya. Tapi pernikahan itu tidak akan tenang kalau dalamnya tidak ada Al-Qur'an. Coba ini ada bahasan ini, insyaallah. Kan teman-teman sebenarnya rumah tangga yang nyaman itu ketika bertemunya antara yang mencari ketenangan dan yang menenangkan. Dan hendaknya sebelum mereka berdua bertemu, maka masing-masing itu harus saling tenang. Maka caranya gimana tadi? Makanya sebagian para ulama kita cari faedah lain ya. Itu mengatakan pilihlah calonmu itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada muka orang dulu enggak ngaji tapi dia dekat dengan Quran, maka itu calon yang baik. Jangan terjebak dengan covernya, tapi lihat bagaimana aksi nyatanya. Ya, teman-teman ya. Menjadi isyarat ya. Isyarat yang baik buat Tuwawi. Nah. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma qala, dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma qala, Rasulullah bersabda, kana rajulun yaqra'u suratal kahfi.
dahulu itu ada seorang laki-laki sedang baca surah Al-Kahfi. Wa indahu farasun marbutun bisyatunain. Dan di dekat laki-laki ini ada kuda yang terikat dengan syaitan. Syaitan ini bukan syaitan ya. Syaitan itu tali yang kuat. Fataghasyathu sahabatun. Tapi tiba-tiba kemudian ada awan gelap mendung datang menutupi mereka. Faja'alat tadnu. Dan semakin mendekat awan itu, semakin gelap. Waja'ala farasuhu yanfiru minha. Sehingga ketakutanlah kuda yang tadi. Jadi kuda yang ketakutan tadi, kan kuda itu diikat ya, diikat dengan kuat. Jadi syaitan itu tali yang kuat, tali panjang yang kuat. Ini syaitanain. Syaitanainnya itu berarti talinya itu diikat dua double. Tapi teman-teman, kuda itu lepas saking takutnya. Ya, saking takutnya dengan kondisi yang gelap itu. Falamma asbaha atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya ketika pagi menjelang, maka sahabat yang tadi ini datang ke Rasul. Ya Rasul, fadzakar dzalika lahu. Dia ceritakan kejadian apa yang dia alami. Faqala, Rasul mengatakan, tilkas sakinah tanazzalat bil Qur'an. Itu adalah ketenangan yang datang karena engkau dekat dengan Al-Qur'an. Insyaallah ya. Udah dengar hadis ini? Subhanallah, ajaib ya, insyaallah. Enggak semangat teman-teman. Ini muttafaqun alaih sahih Bukhari Muslim. Jadi subhanallah. Oh, berarti kalau gitu kita ganti lah ya, Kahfi terusan. Al-Kahfi insyaallah. Ini faedah insyaallah. Ini bukan Al-Kahfinya tetapi insyaallah. Jadi orang itu kalau dia dekat dengan Quran, dia akan jelaskan sakinah itu malaikat. Sakinah itu malaikat. Nanti kita coba ya, apa makna lugawinya? Bisyatonain musanna syatonun. Syatonain itu bentuk tasniah daripada syaton. Wawal hablul tawil, yaitu tali yang panjang. Fata khusyadhu yadullu ala tautiyatin syai'in bisyai'in. Jadi takhosya itu artinya menutupi sesuatu dengan sesuatu. Wal khosya wal ghita. Khosya itu artinya penutup. Nah ini as-sakinah. Sakinah itu apa? Hiya at-tuma'ninatu wal waqar. Itu ketenangan dan kewibawaan. InsyaAllah ya. Jadi orang Quran itu orangnya wibawa, tenang. Wa tadullu ala khilafil ittirab wal harakah. Dan dia lawan daripada tergoncang dan tidak bisa tenang. Wa qila annahu malaikah. Bahkan sebagian ulama mengatakan sakinah itu malaikat. Sakinah itu malaikat. Nah. Jadi itu datanglah malaikat yang mendekati dia. Maka teman-teman disebutkan dari yang lain itu majelis-majelis ilmu itu, majelis Quran itu, malaikat itu berbondong-bondong turun ke langit. Kalau seandainya kita bisa melihat bagaimana bumi ini sesak napas gara-gara malaikat-malaikat itu cemburu kepada orang-orang Quran. Nah. Ta'if tarbawiyah. Dan sisi edukasinya. Syu'uru qari'il Qur'an bi qurbil malaikati ya'tihi tuma'ninata was-sakinata wa ma'iyatar rahman. Subhanallah. Rasakanlah oleh para pembaca Quran itu dekatnya para malaikat yang mereka itu datang untuk memberikan ketenangan, kenyamanan dan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Ini subhanallah. Jadi kalau kita baca Quran itu tapi jangan baca Quran itu sambil nengok WA ya. Ya, Quran baca Quran gitu. Ya, nengok WA enggak ya, datang. Ini udah baca Quran 1 jam tapi enggak tenang ya. Ya. Karena baca Quran sebentar buka Facebook ya. Enggak tenang. Nah. Ya. Ya. Al-Qur'an dawaun wa balsamun. Ya balsam ya. Ini balsam bahasa Arab ya. Al-Qur'anu dawaun wa balsamun syafin liqalaqin wal khauf wa liqalaqin wal qalaqi wal khaufi minal mustaqbil. Quran itu adalah obat dan resep yang sempurna bagi orang yang dilanda kecemasan dan kekhawatiran akan masa depan. Nah, ini kita yang udah rumah tangga ya, Pak. Besok ini anak kita ini makan apa, sekolahnya gimana, bapak SPP-nya gitu. Atau besok saya tamat kuliah mau kerja di mana, besok saya mau nikah sama siapa gitu. Ini orang-orang yang dianggap kecemasan dengan kekhawatiran masa depan, maka obatnya adalah Quran. Obatnya adalah Quran. Balsam ini kalau di sisi buat ini memang itu adalah obat luka. Obat luka. Jadi orang yang hati sering terluka, maka obatnya Quran. Obatnya Quran. Subhanallah. Kalau dakwah itu cenderung pahit. Maka teman-teman, Quran itu kadang memang agak pahit. Kenapa? Kita ya orang main futsal kita harus ngaji, itu pahit ya. Itu subhanallah ya.
orang kita malam itu tidur enak, kita malah harus qiyamul lail, itu kan nyakitin. Tapi sesungguhnya dia obat. Makanya Allah mengatakan inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Sesungguhnya Quran itu berat, tapi kalau dijalankan dia memberikan ketenangan. Beda kalau bermain dan bermain bersenda gurau itu dia ringan, tapi sudah itu dia menyusahkan. Nah, yang namanya obat itu adalah berat di awal tapi menenangkan di akhir. Nah, kurnya jadi ini namanya kalau antum yang galau-galau enggak ada kerjaan, enggak ada jodoh, enggak apa juga, ini udah 30 tahun juga ada nikah-nikah. Kencengin Quran, kencengin Quran. Naam ya. Taib. Qira'atul Quran fil baiti sababun litumainatin wa sakinati ahlahu, ahlihi. Membaca Quran itu di rumah itu sebab ketenangan dan nyamannya keluarga. Ya. Ini subhanallah ya. Makin banyak anak itu makin rempong, itu biasanya Qurannya kurang, kencengin Qurannya. Ya. Baik. Yang berikutnya apa bentuk aplikasi nyata kita? Apa bentuk akhlak kita kepada Quran? Liyakun laka ma'al Quran fi baitika waqtun takhlubih. Nah, hendaklah engkau punya waktu sendiri untuk Quran di rumahmu. Jadi usahakan Anda punya teman tuh bilang gini. Bagaimana Ustaz antum cara murojaahnya? Jadi ana setting di rumah itu ada ana sediakan waktu jam sekian jam sekian, itu ana kunci pintu rumah, pintu kamar, istri yang lain nggak boleh ganggu, istrinya, orang tuanya, anak nggak boleh ganggu. Memang dia kunci pintunya, jadi kata beliau nggak perlu banyak, cuma 15 menit, tapi 15 menit itu memang fokus. HP taruh di luar, semua dia di kamar dikunci pintu. Istri jadi kalau udah gitu, istri anak-anaknya udah tahu, nggak boleh diganggu. Orang tuanya pun tahu nggak boleh ganggu. Itu ana lihat aplikasi satu teman ana di orang Aceh. Jadi cerita begitu, cara beliau merajah begitu. Jadi kalau sudah salah satu guru kami di sana di Aceh menurutnya, ane satu hari itu punya waktu khusus dan itu nggak boleh ganggu. Itu totalitas, jadi handphone apapun mengganggu taruh di luar. Ini kunci kamar ya, subhanallah gitu. Nah, kita kayak gitu kalau bisa, caranya itu nggak usah berat-berat, 5 menit aja atau 10 menit aja kita fokus. Coba di rumah tuh kita sendiri punya ruang kecil, afan ya bun atau istri kita atau anak kita, 10 menit aja jangan diganggu. Taruh Quran, taruh apa, taruh semuanya handphone, kalau ada tinggalin. Kalau tamu sih, pokoknya kalau jam segini ini, tolong 10 menit aja, udah, itu aja. Kalau belum 1 jam dia, karena dia harus punya waktu 1 hari, sekitar 1 jam. Itu nggak boleh ganggu. Ini contoh yang Anda dapati dari satu guru kami, orang Aceh. Allah yarhamuhu, Allah yahfazuhu insyaAllah. Nah. Kemudian yang kedua, la'umur baitaka bitumak.